Puluhan rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara hangus terbakar. Sementara pemirsa, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah di kompleks pemukiman padat penduduk di Kelurahan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Angin. Ini bahaya kalau semua ke sini, ini bahaya ini. Warga berupaya selamatkan barang berharga mereka dari kebakaran. Sementara beberapa warga lainnya menangis karena tak bisa selamatkan barang-barang dari kebakaran. Mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit. Setelah upaya selama 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dan jumlah rumah yang terbakar belum dipastikan? Belum. Itu kita akan mendata jumlah yang terbakar, bahkan sampai kemudian itu selesai kebakaran. Sudah terjadi, dilakukan pendinginan, seperti itu. Mungkin dari pihak kepolisian untuk mendata tentang kejadian atau mengidentifikasi. Dari tengah-tengah, pokoknya turun cuma ada bajual, so lari-lari kamari, so di tengah-tengah api dong. Oh, jadi pas saat ada api itu ibu enggak di rumah? Enggak di rumah. Siapa yang di rumah ibu? Cuma anak mantu. Ibu lari, di dalam rumah sudah kena api? Belum, masih di jalan kamar kan bang. Pemerintah Kota Bitung membangun tenda pengungsian sementara sebagai tempat evakuasi para korban kebakaran. Pemkot juga akan segera menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan.